bagi mereka-mereka yang komitmen untuk berhijrah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan dan menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai pegangan hidup dan sebagai contoh di dalam beribadah dan beramal saleh, maka ini pasti akan ada ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, wali santri pondok pesantren Adwa Us-Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam rangka kita menjalankan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengangkat kejahilan dan kebodohan dari diri sendiri dan juga orang lain. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian, wali santri rahimakumullah, di kesempatan yang lalu kita sedang membahas tentang wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat dari salah seorang hamba saleh, yaitu Luqman Al-Hakim rahimahullahu taala, di mana beliau tidak pernah bosan-bosannya senantiasa memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dan bahkan di dalam awal-awal nasihat beliau adalah beliau menasihatkan kepada anaknya tentang perkara yang sangat agung, yaitu yang berkaitan dengan masalah tauhid, yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan akidah, yang mana di dalam nasihatnya itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang poin-poin nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, di mana nasihat yang paling pertama disebutkan adalah bahwasanya ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku. Dan di sini Luqman Al-Hakim
menggunakan panggilan kepada anaknya dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Yang ini juga tentu seharusnya dijadikan sebagai contoh oleh kita semuanya sebagai orang tua. Seburuk apapun anak kita, atau mungkin anak-anak kita pernah terjerumus dalam suatu kesalahan sehingga membuat si orang tua merasa kesal, merasa pegal hatinya, maka hal-hal demikian jangan kemudian menjadikan si orang tua memanggil dengan panggilan buruk kepada anaknya. Lihatlah bagaimana yang dicontohkan oleh Luqman al-Hakim di dalam menasehati anaknya, di mana beliau mengatakan, ya bunayya, dengan panggilan yang penuh kasih sayang, wahai anakku. Ya, mungkin kalau bahasa kita, kita manggil anak-anak kita dengan panggilan sayang. Ya, sayang sini, sayang lakukan ini, sayang jangan melakukan perbuatan tersebut. Intinya dengan panggilan sayang. Ya, kalau di daerah kita biasanya kalau anak-anak kecil laki-laki panggilannya apa? Enang ya. Biasanya panggil Enang atau Ujang gitu ya. Ini adalah panggilan-panggilan sayang kepada anak-anak kita. Dan kalau untuk yang perempuan biasanya dipanggil Neng dan seterusnya. Ya. Jadi intinya hindari panggilan-panggilan yang buruk kepada anak-anak kita. Ya. Jangan sampai kemudian karena rasa kesal kita kepada anak kita kemudian kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Dan ini tentu ya sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Kemudian beliau mengatakan, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan ini adalah nasihat yang agung, di mana Luqman al-Hakim rahimahullahu taala melarang atau mewanti-wanti kepada anaknya untuk jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dosa kesyirikan. Karena di dalam syariat Islam yang namanya dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau misalkan seseorang di dalam kehidupannya dia pernah melakukan dosa kesyirikan dan belum sempat bertobat dari dosa kesyirikan, ya, di saat dia meninggal maka dia kekal di dalam api neraka jahanam. Berbeda dengan dosa-dosa lainnya selain dari dosa kesyirikan. Atau para ulama mengatakan bahwasannya sesuatu yang levelnya di bawah dari kesyirikan maka itu dikecualikan dari dosa kesyirikan. Yang mananya bahwasannya seseorang yang melakukan dosa dan dosanya itu di bawah levelnya dari dosa kesyirikan maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni dia. Dan kalaupun Allah berkehendak, Allah akan siksa dia terlebih dahulu. Namun kemudian endingnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika hidupnya belum sempat bertaubat. Misalkan dikatakan ada seorang pembunuh, ada seorang pezina, ada seorang pencuri misalkan. Dan dia mati belum sempat bertaubat, maka di akhirat selagi dia masih ada keimanan, selagi dia tidak pernah melakukan dosa kesyirikan, maka dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan segera masukkan dia ke dalam surga. Dan kemudian jika Allah berkehendak juga, maka bisa saja dia dihukum terlebih dahulu di neraka dan kemudian endingnya di dalam surga. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Khalilur Rahman yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah beliau, di mana beliau adalah seorang abul anbiya, seorang bapaknya para nabi dan rasul, dan bahkan beliau juga adalah seorang tokoh tauhid yang senantiasa mengedepankan tauhid, tetapi kemudian itu tidak menjadikan beliau meninggalkan perkara-perkara yang dijadikan perhatian oleh Luqman al-Hakim ini. Ya. Maksudnya adalah bahwa selevel Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang abul anbiya, bahkan beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan anak keturunannya dari
segala bentuk kesyirikan. Maka pertanyaannya kepada kita, kapan terakhir kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunan kita dihindarkan dari perbuatan kesyirikan? Faham enggak pertanyaan saya? Kapan terakhir sekali para jamaah sekalian, para orang tua nih, kapan terakhir sekali antum berdoa kepada Allah meminta agar anak keturunan kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan? Kapan terakhir sekali? Atau jangan-jangan enggak pernah doa seperti itu? Seolah-olah kita merasa aman selagi anak saya disekolahkan di pesantren Adwa Usunnah, selagi anak saya sudah ngaji sunnah, maka pasti terbebas dari kesyirikan. Seolah-olah kan seperti itu, lisanul halnya seolah-olah seperti itu. Dan sekarang kita lihat seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan bahkan beliau adalah salah satu nabi yang dikenal dengan begitu kokohnya akidah dia. Bahkan beliau sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang beliau, bagaimana beliau berdoa kepada Allah agar anak keturunannya terhindar dari perbuatan kesyirikan. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 35, Allah berfirman ya tentang Nabi Ibrahim, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Dan ini adalah sebuah doa, sebuah permintaan agar dijauhkan dari kesyirikan. Dan ini seorang nabi yang sudah pasti lurus akidahnya, yang sudah pasti sangat jauh dari yang namanya kesyirikan. Tapi kemudian beliau tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari yang namanya kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita yang mungkin masih jauh, bahkan perkara akidah pun kita masih banyak belum faham. Perkara kesyirikan juga kita masih belum faham. Ya, masih banyak yang tersembunyi dari kita, hal-hal mana saja yang masuk dalam kategori kesyirikan. Lalu apa yang menghalangi kita kemudian kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari dosa kesyirikan? Maka ini PR untuk kita semuanya. Ya, yang selama ini mungkin para jamaah sekalian, Bapak Ibu, kalau berdoanya hanya doa ya minta supaya rezekinya lancar, ya biasa kan nggak jauh-jauh dari situ kan, rezekinya lancar, kemudian badan sehat gitu kan. Tetapi banyak diantara kita yang lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Ya, karena seseorang yang dijauhkan dari kesyirikan maka jaminannya adalah surga. Ya, jaminannya adalah surga. Walaupun misalkan dia mampir dulu di neraka, misalkan dia pelaku maksiat, selagi bukan kesyirikan maka endingnya di dalam surga. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah poin yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, bahwasannya ya selain kita diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita untuk bisa menjauhi yang namanya kesyirikan sebagaimana hal itu dilakukan oleh Luqman al-Hakim rahimahullah, juga kita dituntut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya perbuatan kesyirikan. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya kita selamat dari yang namanya kesyirikan. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini di mana kejahilan banyak menyebar di tengah-tengah umat manusia. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, di sini disebutkan bahwasannya fa Ibrahimu alaihi salam yakhafu an syirki ala nafsihi wa huwa khalilur rahman wa imamul hunafa. Dan di sini disebutkan bahwasannya Ibrahim alaihi salam bahwasanya beliau bahkan merasa takut terhadap dirinya jangan sampai terjerumus pada perbuatan kesyirikan. Sedangkan beliau adalah Khalilur Rahman, beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dan Imamul Hunafa, dan beliau juga sebagai imamnya para ahli tauhid. Fama baluka bina nahnu idan? Lalu bagaimana dengan kita yang bukan sebagai Khalilur Rahman, bukan juga sebagai Imamul Hunafa? Ya, tentu kita harus lebih memiliki rasa takut yang sangat besar terhadap diri kita dari yang namanya perbuatan kesyirikan. Fala ta'man minasyirki wala ta'man an-nifaq. Dan beliau dengan segala
tingkatan dan juga derajat yang beliau miliki sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah, sebagai Imamul Hunafa, yaitu imamnya para ahli tauhid, tapi kemudian beliau tidak merasa aman dari kesyirikan, dan bahkan beliau sendiri juga tidak merasa aman dari yang namanya kemunafikan. Ya, betapa banyak di antara kita yang mentang-mentang sudah ngaji, mentang-mentang sudah belajar Islam, lalu kemudian seolah-olah dia aman dari yang namanya kemunafikan. Ya, seolah-olah dia sudah tidak pernah berdusta lagi, seolah-olah dia selalu amanah, seolah-olah dia selalu bertanggung jawab, aman dari yang namanya kemunafikan, baik itu sebagai nifak amali maupun nifak i'tiqadi. Maka ini tentu tidak harus dilakukan oleh kita. Ya, justru Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Khalilur Rahman, beliau justru memiliki rasa takut dan cemas yang luar biasa, ngeri ya akan terjatuh dalam kesyirikan dan juga akan terjatuh ke dalam kemunafikan. Bahkan kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, beliau mengatakan adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi. Nah, berbicara tentang kemunafikan, baik itu nifak secara i'tiqadi, ya, secara i'tiqadi, secara keyakinan, maksudnya adalah kemunafikan yang menyebabkan seseorang itu berada di keraknya neraka. Jadi dia menunjukkan keislaman dia, tapi pada hakikatnya dia menyembunyikan di dalam hatinya kebencian yang luar biasa kepada Islam. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu tokoh Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang benci kepada Rasulullah SAW, benci kepada Islam, tapi kemudian berpura-pura masuk Islam, menunjukkan keislaman dia. Ya, maka orang-orang seperti ini, ya, mereka berada di keraknya api neraka, bahkan lebih dahsyat, lebih parah daripada orang kafir. Ya. Dan juga nifak secara amali, nifak secara amali, ya, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafiki thalath, bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ya. Apabila dia berkata idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata maka dia dusta. Ya. Dan apabila dipercaya dia kemudian khianat. Ya. Apabila dia berjanji maka dia tidak menepatinya. Ini adalah apa yang disebut dengan nifak secara amaliyah. Nah, para sahabat dulu, ya, tadi sudah kita sebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang bagaimana beliau berdoa kepada Allah, khawatir ya jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan dan kemunafikan. Maka kemudian juga disebutkan tentang bagaimana para sahabat dulu juga mereka begitu luar biasa takut dari yang namanya kemunafikan. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaika rahimahullah bahwasanya beliau mendapati ada 30 orang dari sahabat Rasulullah SAW yang mereka semuanya khawatir dan begitu luar biasa cemasnya akan jatuh pada kemunafikan. Salah satu contohnya adalah apa yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau merasa luar biasa khawatir akan jatuh pada kemunafikan di dalam jiwanya, baik secara keyakinan maupun secara perbuatan. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah SAW pernah membocorkan tentang nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, jadi suatu ketika Rasul itu pernah mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dan mengatakan kepada beliau, membocorkan kepada beliau, yaitu tentang nama-nama orang munafik. Disebutkan oleh Rasul nama-namanya, tapi itu tidak disampaikan oleh Rasul kepada seluruh sahabatnya. Beliau hanya menyampaikan kepada salah seorang sahabat bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, ketika mendengar kabar itu, Umar bin Khattab merasa khawatir jangan-jangan nama saya ada termasuk di dalam yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang munafik. Sampai-sampai kemudian tidak tahan Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar berita tersebut, menjadi gelisah, jangan-jangan nama saya ada di situ di dalam rentetan orang-orang munafik. Sampai-sampai kemudian Umar pun langsung pergi mendatangi Hudzaifah bin Yaman. Ya. Dengan mengatakan, ya Hudzaifah, ansyadakallah, wahai Hudzaifah, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Umar bin Khattab memaksa kepada Hudzaifah untuk mengatakan kepadanya tentang nama-nama siapa saja
yang dikatakan oleh Rasul yang mereka termasuk orang munafik. Kemudian Umar mengatakan, hal samania laka Rasulullah SAW ma'aman sama minal munafikin. Nah lihat, ya ini garis bawahi. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu merasa khawatir, merasa takut terjatuh ke dalam kemunafikan, sampai-sampai dia memaksa kepada Hudzaifah bin Yaman bertanya kepadanya, ya Hudzaifah, apakah Rasul menyebutkan nama-nama orang munafik? Apakah saya masuk di dalam nama-nama tersebut? Ya, karena begitu khawatirnya. Lalu kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, la wala uzaki ba'daka ahad. Tidak wahai Umar, Rasul tidak menyebutkan namamu dalam list, dalam daftar orang-orang yang dikatakan sebagai orang munafik oleh Rasulullah SAW. Jadi kamu aman wahai Umar. Dan setelah ini saya tidak akan membocorkan kepada orang lain lagi. Ya. Dan kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bahkan Rasulullah SAW mengatakan Umar fil jannah, Umar di dalam surga. Tapi kemudian Umar merasa tidak aman, khawatir dia termasuk orang munafik. Jadi luar biasa beliau memiliki rasa kekhawatiran, memiliki rasa khauf terjatuh dalam kemunafikan. Ya. Padahal dia sudah dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan punya banyak kebaikan. Bahkan Rasul pernah mengatakan, kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Umarlah yang paling cocok menjadi nabi setelahku, kalau memang ada nabi. Ini menunjukkan betapa mulianya Umar bin Khattab, memiliki fadilah yang luar biasa. Bahkan Rasul memvonis berkali-kali bahwasanya Umar fil jannah, Umar di surga. Tapi dengan begitu tidak kemudian membuat dia merasa bangga, merasa congkak, merasa angkuh, tapi justru membuat beliau semakin tawadu dan semakin khawatir, jangan-jangan saya termasuk orang-orang munafik. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita para jamaah sekalian? Kita yang mungkin keimanannya juga ya masih belum maksimal, masih banyak salahnya, masih banyak kelirunya, ibadahnya masih ala kadarnya. Tapi kenapa kok banyak di antara kita yang merasa aman? Merasa aman, oh saya udah enggak pernah berdosa lagi, merasa aman dari kemunafikan, merasa aman dari kesyirikan, sehingga kemudian santai-santai aja dalam menjalani kehidupan ini. Ya, dengan anggapan bahwasanya udah sudah dapat tiket surga nih, udah pasti masuk surga lah, aman lah. Ya. Banyak di antara kita yang memiliki perasaan seperti itu. Maka ini perlu diluruskan. Ya, di mana tentu di sini dituntut bagi kita semuanya untuk semaksimal mungkin kita jauhi yang namanya kesyirikan, dan kemudian juga kita nasihati anak keturunan kita dan orang-orang terdekat kita agar jangan sampai terjerumus pada kesyirikan. Dan jangan lupa kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kiranya kita bisa dijauhkan dari yang namanya kesyirikan. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara tentang kesyirikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin," kata Allah. Allah mengatakan, dan bagi orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ketika mendengar ayat ini, maka para sahabat merasa berat. Ya Rasulullah, kita semua beriman, kita semua kaum muslimin, semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi siapa di antara kita yang kemudian terbebas dari yang namanya kezaliman? Ya. Jadi di dalam hal ini para sahabat awalnya enggak faham apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini. Dianggapnya mungkin kezaliman seperti dosa biasa, ya mungkin dosa, ya baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, mungkin misalkan berdusta, mungkin misalkan menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, dan setiap manusia pasti terjerumus dalam perbuatan dosa itu. Sebagaimana Rasul mengatakan, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap manusia itu berpotensi melakukan perbuatan dosa. Ya. Dan sebaik-baik mereka yang terlanjur melakukan dosa adalah yang mau bertaubat kepada Allah. Jadi semua manusia berdosa kepada Allah.
Semua manusia itu berpotensi melakukan dosa, terjatuh dalam dosa. Sehingga ketika Allah menurunkan ayat, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan antara keimanan dia dengan kezaliman, maka para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa di antara kita yang tidak mencampur adukan itu? Karena di antara kita, mereka selain beriman juga terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam kezaliman. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, wahai para sahabatku, bukan kezaliman seperti itu yang dimaksud. Ya. Maka kemudian Rasul pun menjelaskan bahwasannya innama huwa syirku. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai para sahabatku, yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini maksudnya adalah kesyirikan. Dalilnya apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan melakukan kesyirikan, inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya yang namanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan, jadi bukan kezaliman selain dari kesyirikan. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan tadi, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasannya kesyirikan itu adalah sebuah perbuatan yang sangat zalim, ya, bahkan kezaliman yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya sebelum dia bertobat. Ya, tetapi kemudian di dalam kita membicarakan tentang kesyirikan itu, ada kesyirikan yang membuat dia keluar dari Islam. Dan ini yang disebut dengan syirik akbar. Ya, syirik akbar. Seperti misalkan dia meminta kepada berdoa kepada patung, misalkan kepada berhala, ya, atau misalkan dia meyakini, ya, bahwasannya ada makhluknya Allah yang mampu, ya, yang mampu kemudian melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk, ya, yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Seperti minta kepada orang yang dalam kubur, misalkan wahai wali fulan, wahai kiai fulan, beri saya rizki, misalkan. Ya, ini adalah kesyirikan besar, dia meyakini itu. Ya. Tetapi kemudian ada juga yang termasuk dengan syirik-syirik kecil, yang itu levelnya di bawah, ya, tidak sampai kemudian mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Namun walaupun dia diistilahkan dengan syirik kecil, tapi dosanya sangat sangat besar. Dan hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Rasulullah SAW bersabda, sesuatu perkara yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan terjadi pada diri kalian adalah kesyirikan kecil atau syirik kecil. Dan kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya tentang apa itu yang dimaksud dengan syirik kecil, maka Rasul menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan syirik kecil di sini adalah riya. Adalah riya. Apa yang dimaksud dengan riya, para jamaah sekalian? Ya, riya itu adalah seseorang yang melakukan suatu amalan agar amalannya itu dilihat orang. Sehingga kemudian ketika orang-orang melihat amalannya, maka kemudian orang memuji dia. Itu yang dia harapkan. Ini namanya riya. Namun kemudian para ulama mengatakan di dalam hadis ini, walaupun yang disebut hanya sekedar riya, tetapi maknanya juga mencakup sum'ah dan juga ujub. Ya. Cuma karena memang lebih banyak terjadi atau secara globalnya lebih banyak terjadi perkara riya ini, maka kemudian yang disebutkan hanya riyanya saja. Padahal masuk di dalam maknanya juga adalah sum'ah dan juga ujub. Apa itu sum'ah? Ya, sum'ah itu dia sering didengar atau suka didengar. Jadi ketika dia melakukan amal kebaikan, maka kemudian dia senang amal kebaikannya itu didengar oleh orang lain. Ya, kalau yang riya, dia senang amal kebaikannya dilihat oleh orang lain. Kalau sum'ah, dia senang amal kebaikannya didengar oleh orang lain. Ya, jadi bedanya seperti itu. Adapun ujub, ya, ujub adalah merasa sombong dengan amal kebaikan dia. Merasa saya paling-paling gitu kan. Oh, saya paling baik, saya paling begini, saya paling begitu, paling hebat dan seterusnya. Ini adalah namanya ujub. Dan dia sama, ya, termasuk dalam syirik
kecil, riya dan juga sum'ah dan juga ujub. Kemudian juga disebutkan warriya ayya'budallahi liyarahun nas fayahmaduhu ala kaunihi abidan. Bahwasanya riya adalah di mana seseorang menyembah Allah atau beribadah kepada Allah ya agar dilihat oleh orang-orang, dilihat oleh manusia sehingga kemudian para manusia itu memuji yang bersangkutan. Walaisa yuridu an takuna al-ibadah linnas. Tetapi perlu diperhatikan nih, garis bawahi. Yang namanya riya itu bukan dia beribadah untuk manusia. Bukan dia beribadah untuk makhluk, bukan dia beribadah untuk manusia, tetapi dia beribadah untuk dilihat oleh manusia. Jadi harus bisa bedain nih. Kalau misalkan seseorang beribadah untuk manusia, misalkan nih, ya, saya sholat ya karena untuk misalkan ada mertua misalkan ya. Saya sholat karena untuk mertua misalkan. Supaya mertuanya makin sayang, bukan karena Allah tapi untuk mertua gitu kan. Untuk makhluk, untuk manusia. Maka ini kesyirikan namanya. Ini kesyirikan atau syirik besar. Ya. Tetapi yang dimaksud dengan riya adalah seseorang yang beribadah untuk dilihat oleh manusia. Ya, jadi bedanya tipis di situ, untuk dilihat oleh manusia yang tujuannya agar manusia itu memuji dia, menyanjung dia, ini namanya riya. Ya, ini yang masuk dalam kategori syirik kecil. Adapun kalau seseorang beribadah untuk manusia, ya, ibadahnya ditujukan untuk manusia, maka ini yang disebut dengan syirik besar, ya. Wa dhahir anna hadza ala sabili tamthil wa illa faqad yakunu riyan wa qad yakunu sam'an ayyaqsida bi ibadati ayyasma'u an-nas fayuthnu alaihi. Ya, jadi sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwasanya riya itu yang disebutkan dalam hadis ini adalah mimba bit taghlib, yaitu secara umum. Ya, padahal maksudnya bukan hanya sekedar riya, tapi juga masuk di dalamnya adalah makna sum'ah, yaitu senang untuk didengarkan dari segala perbuatan kebaikannya, atau seseorang di dalam melakukan ibadah ya diniatkan ya agar orang itu mendengarkan tentang ibadah dan kebaikan-kebaikan kita sehingga kemudian endingnya manusia memuji yang bersangkutan. Amma in arada bi ibadatihi ayyaqtadiyan nas bihi fiha falaysa hadza riya bal hadza min ad-da'wah ila Allah azza wa jalla war rasulu yaqulu fa'altu hadza litatammu bi wa ta'lamu salati. Namun kemudian kalau seandainya nih, nah ini juga jangan sampai kemudian dijadikan bahan gibah ya. Terkadang ada sebagian kita ini ya yang di saat melihat ada saudaranya melakukan kebaikan di tengah orang banyak misalkan, lalu tiba-tiba langsung aja difonis gitu kan, wah dia riya nih gitu kan, pamer ini ya, begini begitu, padahal sebenarnya dia tidak memaksudkan seperti itu. Maka hati-hati ya, jangan sampai kemudian ini jadi bahan gibah yang akhirnya kemudian fitnah ya, yang akhirnya kemudian menghancurkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Karena di dalam hal ini ada maksud lain ketika seseorang misalkan melakukan suatu amalan ya, diperlihatkan kepada orang lain amalan itu, yang mana tujuan dia bukan agar orang memuji dia, bukan, tetapi tujuannya adalah agar orang bisa mengikuti perbuatan kebaikan dia. Maka ini tidak termasuk riya, tidak termasuk sum'ah, dan juga tidak termasuk syirik kecil, bukan. Bahkan itu adalah perkara yang bagus, yang bahkan disyariatkan dalam ajaran Islam. Bedanya tipis ya, hati-hati. Saya ulangi, kalau misalkan ada seseorang melakukan amal ibadah dan amal ibadah itu diperlihatkan kepada orang lain, tapi tujuannya bukan agar orang melihat dan memuji dia, bukan, tetapi tujuannya agar orang melihat dia dan kemudian orang mengikuti kebaikan dia, mencontohnya, maka ini tidak termasuk riya, tidak termasuk syirik kecil, bahkan itu adalah termasuk kebaikan ya, karena agar orang bisa mengikuti. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasul pernah suatu ketika beliau mengimami sholat ya, bahkan kemudian di waktu-waktu tertentu beliau naik ke atas mimbar ya, tujuannya agar seluruh sahabat bisa melihat, bisa menyaksikan bagaimana beliau sholat, bagaimana tata cara beliau sholat. Makanya kemudian Rasulullah SAW menyatakan fa'altu hadza, saya melakukan ini. Jadi Rasul langsung klarifikasi,
agar jangan sampai kemudian ada salah faham di antara para sahabatnya. Beliau mengatakan fa'altu hadza, saya melakukan perbuatan ini, maksudnya menunjukkan gerakan salat saya, menunjukkan bagaimana tata cara salat saya di hadapan seluruh jamaahnya, bahkan beliau sampai naik ke atas mimbar supaya semua orang yang jauh di belakang kelihatan, bahwa beliau mengatakan fa'altu hadza litatammu bihi. Saya melakukan ini supaya kalian bisa mengikutinya. Supaya kalian bisa mengikutinya. Wa ta'lamu salati, dan supaya kalian bisa melihat, bisa tahu bagaimana saya sholat. Ya. Makanya ada sabda Rasulullah SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Rasul memperlihatkan sholat beliau, memperlihatkan bagaimana tata caranya agar diikuti oleh para sahabatnya. Dan ini bukan termasuk riya. Karena tujuannya apa? Tujuannya agar orang bisa mengikuti kebaikan tersebut. Bukan dalam rangka agar orang memuji si pelaku ibadah tersebut. Nah, hati-hati ya, ibu-ibu, para jamaah sekalian, ya jangan sampai kemudian salah sangka. Ya, jadi ini juga satu pelajaran yang bisa kita ambil, jangan mudah memvonis. Ya, ketika misalkan kita lihat saudara kita ada yang melakukan amal ibadah di depan orang banyak, misalkan dia berinfak, ya. Ustaz, ini saya nyumbang di hadapan orang banyak. Ustaz, saya nyumbang nih untuk bangun pesantren di hadapan orang banyak. Jangan langsung kemudian kita vonis, langsung kita sinis, ih riya kamu, katanya gitu kan. Jangan seperti itu. Ya, karena bisa jadi niatan dia bukan agar dipuji, bukan. Tapi niatan dia sekedar untuk ngasih motivasi sama yang lain agar yang lain bisa mengikuti. Ya, sehingga kemudian di saat orang lain mengikuti kebaikan dia, maka dia pun ya mendapatkan pahala dari kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya. Karena di dalam hadis Rasul mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan," ya, siapa yang memulai melakukan perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala dia. Ya. Jadi bedanya tipis ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah syirik kecil ini. Ya, ada yang disebut dengan riya, ada yang disebut dengan sum'ah. Riya adalah seseorang yang melakukan amalan yang amalan itu diperlihatkan kepada orang lain dengan tujuan agar mendapat pujian. Sebagaimana halnya juga seseorang yang melakukan suatu amalan ya di tengah keramaian agar tujuannya didengar oleh orang tentang amalan dia, dan kemudian endingnya dia mendapat pujian dari amalan tersebut. Ini namanya riya. Ya, ini namanya sum'ah, dan ini namanya syirik kecil, dosanya besar tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Dan ada sisi lain di mana seseorang melakukan amal ibadah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu sodako, apakah baca Quran dan lain sebagainya, di tengah keramaian ditampakkan kepada orang lain yang tujuannya untuk memotivasi orang lain, maka ini tidak termasuk ke dalam riya, tapi ini justru termasuk kebaikan yang dianjurkan dalam agama. Tetapi catatan kecil yang ingin saya sampaikan terkait poin yang terakhir ini, bahwa ya kita yang lebih tahu, ya tentu ba'da Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah tentunya, kita yang lebih tahu tentang diri kita, tentang hati kita. Bahwasanya kalau seandainya Ustaz, saya itu memiliki hati yang lemah. Saya itu kadang enggak bisa dilihat sedikit sama orang terkait amalan saya. Saya langsung merasa tersanjung. Ya, terkadang orang hanya mengerlingkan mata melihat saya melakukan kebaikan saja, saya merasa dia lagi memuji saya, sehingga kemudian hati saya menikmati itu. Sehingga ini adalah hati yang lemah, ya. Khawatir malah masuk ke dalam kategori riya. Maka bagaimana caranya kalau memang kondisi kita seperti itu, maka sebaiknya sebisa mungkin kita sembunyikan amalan kita. Kita sembunyikan amalan kita karena khawatir akan timbul riya, karena kita termasuk memiliki hati yang lemah. Tapi kalau seandainya ternyata kita ya memiliki hati yang kuat, insyaallah bisa menahan itu, bisa mengendalikannya, dan kita memang benar-benar tujuannya ingin memotivasi orang lain, saudara-saudara kita, untuk bisa melakukan kebaikan seperti yang apa yang kita lakukan, maka silahkan lakukan. Dan ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Ya, salah satunya seperti yang dilakukan oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika dalam menjelang perang Tabuk, Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, kita butuh sekian banyak harta untuk melakukan perjalanan jauh ke negeri Tabuk untuk memerangi orang-orang Romawi di sana.
yang ketika itu masa paceklik. Maka kemudian Uthman bin Affan tampil di tengah banyak orang mengatakan, saya ya Rasulullah, saya menyumbangkan 100 ekor kuda. Ya. Langsung dia mengatakan di hadapan para sahabat yang lainnya. Yang tujuannya apa? Agar ini menjadi motivasi dan diikuti oleh sahabat yang lainnya. Yang kemudian Rasul mengatakan, siapa lagi? Uthman kembali mengatakan, saya ya Rasulullah, saya tambah lagi 100 ekor kuda. Rasul mengatakan, siapa lagi? Saya ya Rasulullah, kata Uthman, saya tambah lagi 100 ekor kuda. Begitu seterusnya sampai 9 kali. Uthman lagi, Uthman lagi, Uthman lagi. Dan itu adalah dalam rangka untuk motivasi yang lainnya. Sehingga yang lainnya merasa, wih, Uthman menyumbangnya banyak sekali. Ya. Sehingga termotivasi untuk mereka, terutama bagi mereka-mereka yang memiliki harta banyak ketika itu. Sampai yang ke-10 Rasul mengatakan, siapa lagi? Uthman mengatakan, saya ya Rasulullah, tapi saya sudah kehabisan kuda. Stok kuda saya tinggal 70 ekor. Untuk menggenapkan jadi 100, saya tambah 30 ekor unta. Sehingga seribuan, ya, hampir 1000 kuda yang disumbangkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu juga seperti yang dia lakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab, ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam kitab-kitab sejarah, bahwa Umar bin Khattab dan Abu Bakar ini selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Tidak ada satu kebaikan pun yang dilakukan oleh Abu Bakar melainkan Umar pengen melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Sehingga suatu ketika, ketika ada kesempatan untuk berinfak di jalan Allah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia meniatkan dalam hatinya, saya akan menyumbangkan separuh harta saya. Ya. Dan dia pikir ini adalah sudah banyak sekali. Kali ini saya akan mengalahkan Abu Bakar dari sisi ini. Ya. Sehingga kemudian dia bawa sebagian hartanya ke hadapan Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasul bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, aku tinggalkan untuk mereka separuhnya. Tiba-tiba kemudian datang Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini semua hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Dan di saat ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Maka Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga kemudian Umar merasa kalah lagi terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dan ini semua dilakukan secara terang-terangan. Dan ini dalam rangka untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan kebaikan sebagaimana yang bisa yang kita lakukan dari kebaikan tersebut. Namun yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah bahwa kita harus menjaga hati kita, jangan sampai kemudian, ya, menjadikan hati kita masuk yang namanya sifat riya. Karena dengan sifat riya itu, maka khawatir amal ibadah kita yang disertakan riya di dalamnya itu akan menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berbicara tentang masalah riya ini, terkadang ada seseorang melakukan ibadah, dari awal ibadah yang dilakukan itu sudah disertakan yang namanya riya. Maka ini para ulama mengatakan bahwasanya jelas amal ibadahnya itu tidak sah dan juga menjadi batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti misalkan orang mau melakukan sholat, misalkan sholat tahajud, ya, memang dari awal dia niatnya sudah riya, ya, kebetulan di rumah, ya, sedang ada tamu misalkan, supaya tamu ini tahu saya setiap malam tahajud misalkan, sehingga kemudian dia menampakkan diri untuk melakukan tahajud di malam hari itu, ya. Jadi dari awalnya dia riya, maka ini amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan para ulama katakan batal sholatnya. Tapi terkadang amal ibadah yang dilakukan itu terkadang dari awalnya ikhlas, namun kemudian di pertengahan timbul rasa riyanya. Ya, misalkan ketika dia sholat baru satu rakaat, tiba-tiba datang di belakangnya mertua dia misalkan, sehingga kemudian dibaguskan bacaannya, diperpanjang rukunya, diperpanjang sujudnya gitu kan, supaya mertuanya tambah sayang. Timbul riya di tengah-tengah gitu kan. Maka dalam hal ini dia lawan. Kalau seandainya kemudian dia lawan sampai akhir dan kemudian dia kembali pada ikhlas, maka dia tidak
tidak membahayakan dari ibadahnya tersebut, ya. Jadi tetap dianggap sah dan insya Allah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktunya, ya. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.